Baru-baru ini, beredar foto Yatna Supriyatna yang ditemukan berada di Cirebon, Jawa Barat. Foto tersebut memperlihatkan kondisi terkini Yatna Supriyatna saat berada di Cirebon. Dalam foto tersebut, tampak Yatna memakai jaket abu dan celana panjang hitam, berdiri bersama 4 pria lain yang belum diketahui identitasnya. Titik lokasi lengkap Yatna saat di foto tersebut juga belum jelas. Foto Yatna tersebut kemudian viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh pemilik akun @banjarnahor yang merupakan analis Basarnas bernama Joshua Banjarnahor. Joshua mengunggah foto Yatna itu pada Kamis 18 November 2021. Sebelumnya dikabarkan, Yatna Supriyatna warga Dusun Babakan Regol, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hilang misterius sejak Selasa 16 November 2021 di Cadas Pangeran. Tim SAR gabungan dari berbagai unsur terjun melakukan pencarian hilangnya Yatna Supriyatna, hingga akhirnya resmi ditutup oleh Basarnas pada Kamis 18 November 2021 malam. Penutupan aksi pencarian itu lantaran Basarnas mendapatkan informasi dari aparat Desa Ciherang, Sumedang Selatan yang mengabarkan bahwa Yatna Supriyatna berada di Cirebon. Publik pun dibuat geger lantaran aksi rekayasa yang dilakukan Yatna Supriyatna tersebut. Pria 40 tahun itu diduga kabur ke Cirebon karena terjerat kasus hukum.